Hai, apa kabar? Dan selamat datang di channelku Sky Podcast. Ya, di video sebelumnya karena aku kedapatan sial karena domba tidak pernah nge-spawn di sini. Jadi ya, aku hanya buat tempat tidur lalu closing. Karena apa? Jika aku lanjutkan videonya akan kelamaan. Baiklah. Di rencana proyek kali ini, sepertinya aku akan membangun rumah saja. Ya, karena aku perlu rumah di sini. Tidak diperluin baru nge-spawn. Sangat kurang ajar ternyata domba-domba di sini. Baiklah, kita tebang dulu satu persatu. Aku akan tebang tidak semua pohon yang ada di sini. Aku akan tebang hingga bahannya cukup untuk membuat base. Karena aku perlu rumah di sini untuk bertahan hidup dari para monster. Ya, aku tahu karena di sini difficulty-nya hard. Bisa jadi ini siang-siang bolong begini monster bisa saja muncul. Secara tiba-tiba ada zombie di belakang, terutama zombie bocil yang berarmor. Zombie kecil itu baru beraktivitas dan baru menebang satu pohon. Ternyata sudah mau malam. Baiklah, akan kulanjutkan lagi penjelasanku. Zombie kecil itu, meskipun dia tak berarmor dan di siang hari pun dia menjengkelkan, masih belum respawn point set. You can only sleep apalagi at night. Mereka berarmor. Gak perlu pakai armor diamond ataupun netherite, tapi baru armor respawn point set. You can only sleep at night. Masih belum bisa tidur lagi ternyata. Baiklah, sepertinya seperti biasa, harus ada waktu di mana bulan terbit baru aku bisa tidur. Apakah aku harus menunggu bulan terbit? Ya, sepertinya begitu, karena langitnya juga masih belum terlalu gelap. Masih dibilang seperti siang. Oh, sudah bisa tidur nih. Tidur. Entah apakah ini bisa untuk melanjutkannya. Ya, baiklah. Saya akan kutebang lagi. Sembari menebang pohon, kita akan mencari tempat yang tepat untuk membuat base. Ya, Minecraft seperti yang sekarang beda seperti dulu. Karena Minecraft yang dulu difficulty yang hard tidaklah terlalu hard. Sedangkan Minecraft sekarang difficulty-nya sudah seperti expert jika dimasukkan ke dalam difficulty hard. Kenapa aku bisa bilang begitu? Ada peluang monster nge-spawn yang dimana aku tidak tahu di mana letak dan keberadaannya. Jadi ya, maka dari itu aku akan mempersiapkan untuk membuat base. 32 sepertinya masih kurang. Kita akan cari di mana tempat untuk base nanti. Baiklah, mari tebang yang ini. Aku masih bingung untuk tempat peletakan baseku di mana. Jadi aku akan cari tempat yang datar, yang lumayan datar tapi juga tidak terlalu luas. Di mana tempatnya? Apakah di sini? 41 sepertinya sudah cukup. Masih belum. Baiklah, mari buat terlebih dahulu. Maksudnya kita tebang terlebih dahulu pohonnya. Sudah berapa ini sekarang? 47, 48. Sepertinya sudah cukup. Aku akan buat di sini. Aku akan letakkan base-nya di sini. Oke. Ini di sini. Kemudian aku mendengar sudah ketemu. Goodbye.